kalau saya sih, kalau asal benar-benar ya sungguh-sungguh memang ini ya bagus gitu ya. Tapi kan faktanya kan baru ini, saya juga baru dapat yang harga yang 2 liter itu ya. Hmm. Yang untuk jual 28 gitu. Hmm. Baru masuk itu satu itu. Baru masuk. Iya. Betul dari kemarin Pak harga jual. Harga jual harga berapa Pak? Kemarin saya ambil di situ yang HGV itu. Hmm. Ya memang bisa jual 15, 16 gitu yang 1 liter. Cuman kan nggak banyak. Hmm. Yang dapat 5 atau 10 gitu. Sekarang udah nggak ada lagi, kosong. Tapi kalau untuk yang curah, saya masih jual yang agak lama. Berapa Pak? Ada 20 kilo. Oh, yang curah ya Pak ya? Untuk yang curah aja berarti Pak ya? Iya. Sekilo atau seliter Pak? Sekilo ya. Pak, kenapa Pak? Ini kan harga minyak curah kan ikut turun nih Pak, 11.500 per liter. Bapak masih jual 20.000 itu alasannya apa Pak? Alasannya saya daripada kosong kan ya, nahan kata cari harga yang murah belum ada kan, ya saya sediain cuman nggak banyak ya sebabnya. Kalau isu dirigen-dirigen, jangan sampai putus kalau pelanggaran panggung itu murah apa gitu. Cuman harga 14.000 per liter itu sebenarnya memberatkan dagang atau menguntungkan harga sih Pak? Ya kalau ada sih menguntungkan pedagang juga sama konsumen juga menguntungkan. Menguntungkan dari segi ya dari segi menguntungkannya. Jadi kalau dia ya, tuh belinya murah kan seperti yang jual goreng-goreng dia kan jadi ringan. Yang seharusnya untuk membokin ini berapa 5.000 per liter jadi untuk keuntungan dia kan gitu untuk pedagang gorengan apa yang lain apa yang kaitannya sama goreng-goreng gitu lah. Kalau dari sudut pandang pedagang sendiri Pak cukup menuai keuntungan nggak sih Pak menjual 14.000 per liter ini? Oh iya jelas Pak. Harga kan lebih ringan, segala keuntungan segitu-gitu juga ya misalnya jual yang 40 itu paling 2.000 juga, jual yang 28 juga segitu. Jadi modal lebih kecil, hidupannya sama gitu.